Sekali lagi dibangunkan karena tertidur lelap.
katanya tari persembahan ini haram, tak boleh. Persembahan, ya, itu tari persembahan, tolong ceramahkan, jangan lagi dikatakan, karena itu tak boleh, bertentangan dengan akidah kita. Sembah artinya menyembah selain Allah. Oh, kalau gitu kita rubah saja, saya bilang. Tari apa namanya? Tari welcome. Tari selamat datang. Gimana? Setuju? Tak boleh. Kenapa? Karena yang menarik anak-anak gaji. Oh, kalau gitu kita latih anak tepat. Karena kalau anak gajinya membawa teh pasir itu, pejabat-pejabat yang disambut itu nampaknya anak gajis. Tapi kalau dibuat anak TK, maka kalau ditengok anak-anak ini kan ingat tidak anak di rumah. Kalau anak gajis membuat ini itu. Jadi akhirnya tadi memang terwujudlah ide saya selama ini, memang anak-anak yang menarik. Ini bisa ditiru di kabupaten-kabupaten lain. Thank you.
organisasi pertempuran. Banyak jemaah kumpir sama saya.